Wow. Welcome back to my channel. Para siapa yang baru sampai ke channel aku, nama Piman. Para siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video yang korang tengok sekarang ni kan, aku record dengan menggunakan Osmo Action 4. Yes, daripada DJI yang baru je launching. By the time korang tengok video ni, produk ni baru je launching. And this is the quality guys. 4K boleh pergi sampai 120fps, tapi sekarang ni aku shoot pada 4K 30fps je. Dari segi dia punya quality audio, ni adalah audio direct. Aku tak ada microphone ke apa ke, shotgun mic ke apa ke. Ni adalah audio direct daripada this camera tu sendiri. Aku tak nak cakap banyak dalam video kali ni, kita akan go through sahaja. And detail lebih lagi dari segi dia punya quality video, aku akan buat video asing. Aku tak nak tunjuk muka aku je sepanjang video ni. Kita akan pergi tunjuk about this camera. Let's go. Alright, DJI Osmo Action 4. Jom kita tengok dekat bahagian luaran dia dulu. Ni dia punya action camera tu guys. Action 4, dia ada dia punya screen. Nampak macam tak ada banyak beza sangat kalau kita nak bandingkan dari segi dia punya physical ni daripada Action 4 and Action 3. Tapi kita akan rambut sini, kita akan tengok dari segi dia punya spek nanti. Dekat sini dia ada sediakan apa tu, jom kita baca. Dia ada sediakan extension rod, ada dekat situ. Lepas tu dia ada battery 3 and dia ada dia punya battery case juga dekat situ. Okay, so once kau buka, dia akan ada dia punya compartment ataupun dia punya box lagi dekat dalam ni. Osmo Action 4 and this one accessories. So dekat sini dia ada bagi dia punya charging cable. Okay, type C to type C charging cable. This one is a magnetic mount yang kau boleh attachkan dekat dia punya tripod ni nanti. So ni dia punya case, dia boleh muatkan 3 bateri semua sekali. Memang sangat-sangat kecil je. Okay, kalau nak charge, just masukkan je dekat dalam sini. Dia ada stiker, dia punya documentation. And last but not least, dia punya stiker. Alright, dia punya tripod pun kecil je. Okay, so ni dia punya kotak untuk Osmo Action 4. Kecil, okay. Boleh dikatakan kecil. Kau boleh baca sikit, dia ada bagi tahu dia punya instruction dekat sini. Jom kita buka dia punya kotak ni. Kita nak tengok dia punya casing. Ya, yeah. Dekat dalam ni lagi, ada lagi lah dia punya mounting system. Kau boleh attach dekat helmet. This one pula, dia ada bagi dua lah. Yang ni, yang satu ni. And another one yang tadi tu, dia ada bagi juga dekat sini. Ha, cuma perbezaan dia, yang this one dia panjang and yang this one dia pendek sikit. Lepas tu dia punya screw ni, this is the cage. And actually dia punya cage ni, kau tak boleh nak buka semua, just boleh longgarkan, masuk kamera and tutup macam tu. Jom kita jump dekat dia punya kamera tu sendiri. Look at that guys, tu dia punya lens. Action 4, dia punya screen ada dekat sini. Dekat sini kau boleh masukkan dia punya bateri, okay. Bateri compartment and micro SD card punya compartment. Belah kiri ni dia ada dia punya on off button ataupun dia punya QS button. And this one port type C untuk korang nak charge ataupun nak transfer data. Alright guys, sebelum aku review dari segi dia punya video quality macam mana, jom kita tengok dari segi dia punya interface. So dekat sini kita onkan dia, tekan for a few second. Wow, cepat kan? Dia terus on. And ni display ataupun preview live daripada dia punya kamera ni. Dia punya screen dekat sini and dia punya screen dekat sini. Dekat bahagian screen sini pun dia boleh sentuh juga. Bukan dekat bahagian belakang tu je, dekat sini pun dia boleh sentuh juga. Kita swipe up to unlockkan dia. Look at that. Kat sini korang nak tekan, dia boleh display video-video yang korang dah ambil. Okay, ada banyak kat sini. Tapi dia punya screen ni kecil sikit lah. Lepas tu korang boleh set juga macam ni hyperlapse. Kita ambil yang video punya. So kalau korang nak vlogging kan, macam aku sekarang ni aku nak buat vlog, aku boleh nampak muka aku sendiri. So dari segi dia punya touch responsive kan, dia punya screen ni memang sangat-sangat smooth. Tak kisah korang pakai screen dekat bahagian sini ataupun screen dekat bahagian utama ni. Dia memang sangat-sangat responsif. Setakat ni tak ada masalah delay ataupun lagging lagi untuk dia punya screen ni. So jom kita tengok dia punya interface macam mana. Kalau kita swipe ke bawah kan, dia akan bawakan kepada shortcut menu kat situ. And dekat sini dia punya brightness. Sekarang ni 14% brightness pun dah terang sangat-sangat. Kalau aku bawakan kepada 100% brightness, dia akan blow out. Nampak kat situ? Dah macam overexposed dah. So that's why aku turunkan kepada around 15% macam tu. Quick switch button. So dekat quick switch ni kau boleh tengok dia ada voice prompt. So kalau aku nak voice prompt, kalau aku tekan dia punya quick switch button yang dekat bahagian tepi ni. Photo, video, hyperlapse, photo. So dekat sini kau boleh customize juga korang nak letak apa dekat dia punya QS button tu. This one lock screen. So bila dah lock, kalau masuk dalam air, kalau korang tekan ke apa ke, dia akan secure. Dekat sini dia ada voice command juga. Start recording.
Dia akan start recording dekat situ. Dekat sini dia ada korang punya capacity. And untuk dia punya bateri ni pula kan, dia tak ada percentage kan. Tapi kalau korang tekan, dia akan keluarkan dia punya percentage tu, 67% lagi. Just tekan je kat sini, dia akan preview video-video yang korang dah record. Dekat sini ada banyak video-video yang korang dah record, so korang boleh tengok. Lepas tu kalau korang swipe ke sini daripada bawah ke atas, dia akan bawakan kepada resolution dia. So dia punya resolution, korang boleh tengok kat sini, dia boleh support daripada 1080p sampailah 4K. Dia punya FPS, kalau kau shoot 4K ni, dia boleh pergi sampai 120Hz. Dekat sini kau boleh adjust dari segi dia punya FOV. So kalau korang nak yang standard punya, ataupun korang nak yang ultra wide punya, ataupun yang standard wide punya. Okay, video ni aku shoot dengan mode ultra wide, and dekat sini aku nak fokuskan kepada dia punya dynamic range. Apa yang ada dekat luar kau boleh nampak, and apa yang ada dekat dalam kereta tu pun kau boleh nampak. Ini dari segi dia punya balance antara shadow and highlight tu memang sangat-sangat perform. And yeah guys, aku tahu korang macam curious nak tahu dari segi dia punya stabilization kan, macam mana okay ataupun tak kan. Jom aku akan cuba berlari. Korang tengok sendiri, ada rasa macam gegar-gegar ke dia punya footage ni? Aku rasa dia punya stabilization ni memang sangat-sangat power. Plus, dia ada horizontal steady shot. Horizontal steady tu maksudnya, kalau korang pusing-pusing dengan dia punya kamera ni, dia punya kamera tu akan stay je, dia tak akan bergerak. So kat sini dia ada pro juga, pro recording. So untuk pro recording ni, kau boleh adjust dari segi dia punya exposure, kau boleh adjust dari segi dia punya white balance. Tapi semuanya aku set kepada normal saja. And this is the best thing, kau boleh shoot secara D-Log. So korang punya picture quality tu untuk nak color grade, dia akan jadi lagi better kalau korang ambil yang D-Log ni. Tapi aku untuk nak buat vlog je, aku just shoot kepada normal sahaja, and dia punya FOV macam aku cakap tadi lah. So that's all. Selain tu dia ada microphone juga. So untuk microphone ni korang boleh ambil yang stereo ataupun yang mono, and korang boleh aktifkan dia punya noise reduction ataupun nak offkan dia punya noise reduction. Tapi untuk aku, aku just setkan kepada stereo, and noise reduction aku onkan dia. Okay, ni adalah video 4K 30fps dari segi dia punya quality macam mana, and dari segi dia punya audio aku sangat-sangat impressed. Sebabnya aku tak ada pakai apa-apa microphone, kau boleh nampak reflection dekat sini. Tak ada apa-apa microphone yang aku pakai dekat dia punya kamera sekarang ni. Tapi dari segi dia punya audio memang sangat-sangat perform kan. Untuk nak ubah dia punya shooting mode kan, dia ada banyak, dia ada foto, dia ada video, dia ada slow-mo, dia ada hyperlapse. Nanti aku akan tunjuk contoh-contoh footage yang aku dah ambil dengan menggunakan this camera. Alright, 4K 30fps, this one yang ultra wide punya, aku attachkan dekat atas aku punya panoramic roof ni. Nanti kita akan try ambil footage 4K biasa, and kita akan try ambil footage hyperlapse. So korang tengoklah okey ataupun tak okey. And dia ada datang sekali dengan dia punya ND filter daripada DJI Osmo Action. Ni dia punya case. Kita just buka je dia punya case ni, and dia akan ada dia punya ND dekat dalam tu. Look at that. Ni dia punya ND. Kau boleh nampak dia ada perbezaan kegelapan yang berbeza dekat situ. Dia ada ND
8, ND16 and ND32. So kita just pasang je dekat luar lens ni. Tak perlu nak buka dia punya lens ni, walaupun lens dia ni boleh buka kan. Dia punya lens cover ni boleh buka, tapi jangan buka. Just masukkan je dia punya ND macam ni. Look at that. How to attach dia punya casing ni kan. Dia punya casing ataupun dia punya housing ni, kau just buka je kat sini. And kau just masukkan dia punya kamera macam ni. Just masukkan and tolak and ketatkan. Oh sorry, ketatkan belah sini. Like that. So kita ambil dia punya tripod ataupun dia punya stick ni daripada DJI ni. Kita just masukkan je dia punya kamera ni. So just masukkan je macam ni. And kau boleh panjangkan untuk nak selfie ataupun just buat je what kind of thing ataupun what kind of shot yang korang nak buat. Kalau kita nak shoot secara vertikal boleh juga. Releasekan dia punya kamera ni. Okay, just masukkan je macam ni. Make sure dia ketat dekat situ. And kau boleh shoot secara vertikal. So aku recommend kat korang semua untuk pakai dia punya housing ni, sebabnya kalau korang buang dia punya housing kan, korang boleh shoot secara horizontal. Tapi kalau nak shoot secara vertikal, dia tak boleh. Dia tak ada port ataupun attachment untuk nak attach dekat dia punya tripod ni. So the way untuk korang nak shoot secara vertikal adalah kena pakai dia punya housing tu. So apa pandangan ataupun pendapat korang pasal this camera guys, Osmo Action 4? Bagi aku benda ni bukan just boleh jadi as a action camera je, tapi dia boleh jadikan as a vlogging camera juga. Sebabnya dia ada screen kat sini, korang boleh tengok dia punya screen ni, boleh tahu kedudukan korang okey ataupun tak. And korang tak perlukan any external microphone lagi, sebabnya dia punya built-in microphone ni dah memang sangat-sangat crispy dah. So kalau kau nak record stereo ke mono ke, it's up to you. And dari segi dia punya 4K resolution ni, dia boleh pergi sampai 120fps. Dia punya waterproof pun boleh pergi sampai 18 meter. That was amazing for me. So kalau kau nak tahu lebih lagi detail ataupun lebih lagi aku nak kupas pasal dia punya kualiti video, dia punya kualiti gambar macam mana, sabar, aku akan buat video hasil dekat korang semua. And kalau korang tak sabar nak beli this camera, kau boleh tekan link dekat bawah description video ni. Aku dah sediakan link dekat situ. Kau boleh beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada. So tu je guys. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye.